sama penjara nggak sih, kan bisa dikatakan mendadak gitu. Iya, ya, orang tadi juga aku sambil lab juga banyak yang apa yang pada nggak nyangka, pada nyerang, pada marah-marah. Orang masih lab dari malam, bla 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 segala macam. Ya masa iya kalau misalnya orang meninggal kita buat main kan gitu, bikin posting-posting. Nggak berani kalau ada Usman. Makanya langsung telepon ke Mas Eman gitu kan, telepon Om Eman. Mas, udah dapat kabar belum? Gitu kan, tadi Doni meninggal. Kaget. Belum tahu. Emang beneran? Coba ntar dulu dah Mas, cek dulu dah untuk benerannya, telepon. Lihat status anaknya, kan temenan ya sama anaknya. Minta sama Indah. Gitu. Oh, bener. Gitu. Udah Mas, bener Mas. Udah yuk, dilawat. Udah mungkin kita keluar. Sempat dengar nggak mungkin punya penyakit apa malu? Iya sebelumnya mungkin ada tahu sakit atau gimana? Nggak ya, kalau yang saya tahu dia karena ada apa mah ya asam lambung sama dari awal atau gula darah. Dulu pernah waktu lagi main di acara tempat kolab pas acara kawinan pas di acara covid dia sempat kolab. Tapi alhamdulillah bisa sembuh. Mungkin tempatnya beliau atau tempatnya daeng. Tempat di sini. Itu. Memang yang namanya umur nggak ada yang tahu. Saya kenal dengan Joni Skandar masih zaman di Radio SK dulu. Dengan grupnya PMR, pengantar minum racun. Itu di SK, di Pakubuwono. Tempat kumpulnya mereka dan juga saya, empat sekawan. Terus juga awak semuanya kumpul dan masih berlanjut hubungan kita sama Joni. Joni juga akrab dengan teman-teman pelawak, masuk di MPP, Majelis Pengajian Pelawak gitu. Jadi kita juga sempat kaget bahwa dia begitu dadakan dan berpikirnya ya Allah, Allah yang mengatur semuanya ya. Kalau Allah inginkan suruh kembali ya kembali gitu ya. Kita mau bisa apa? Mungkin di mata sosoknya seperti apa? Dia sangat sopan sekali, sangat supel sekali dan juga orangnya enak, bergaulnya enak. Enggak mandang kalau mandang senior, enggak. Bareng-bareng aja canda. Dia. Ya, sebelumnya karena kita juga sempat kesini waktu dia bikin acara apa santunan juga. Di sini kita kumpulin semua. Di atas. Di atas kita kumpul makan bareng segala macam canda aja gitu. Senang sih karena beli orang yang merasa kehilangan lah. Rasanya merasa kehilangan. Doanya mungkin dari sahabat. Oh iya. Ya buat almarhum ya kemudian Iman yang karena ini di hat yang juga meninggalnya dan juga yang ditinggalkan buat istri dan juga keluarga di dan anaknya tabah semuanya lah, jadi jangan terlalu banyak sedih, ke depan masih jalan panjang gitu. Harus bergembira karena Allah semua yang sudah mengatur ya Ustaz. Kasihan kalau ditangisin terus kesan almarhumnya. Selamat jalan buat Joni Skandar, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Daud. Aman ya? Aman.